Yuk, di sana ada yang jual apa tuh? Cabe ya, yuk ya. Namanya tadi cabe apa, Pak? Cabe gendot, Mbak. Cabe gendot. Ini manis ya? Tumis ya? Sejenis paprika ini. Iya, iya, iya. Bisa, bisa langsung. Goreng, ongseng-ongseng bisa ini langsung. Kok bisa, ya? Gak sih, jisik. Pak, jual cabe langsing nggak? Apa ya? Cabe langsing ada nggak? Guys, kita mau challenge cabe jeletot, guys. Coba kita coba, guys. Rasanya manis seger. Seperti menjadi apa ini ya? Cabe tadi sekilo cuma 9.000. Nih guys, kita mau challenge. Enak. Manis. Rasanya seperti jambu tapi jambu yang udah pedes. Jambu rasa cabe ya. Jadi kalau rujak udah nggak usah beli cabe. Jambu. Cabe. Coba itu anak-anak. Coba. Mau coba mana? Jambu. Jambu pedes. Mau. Bulat. Apa? Pedes. Dia kepedesan, guys. Padahal enak. Dia sama kakak jangan makan. Cobain ini. Hah? Kalau Tiko bilang pedes. Kalau aku bilang enggak. Ih. Punya Miko nih, sedikit. Penasaran kok mesti sih Mbak Dias pertama mau ya. Tapi sama samyang pedesan samyang. Tapi tapi kan entong yang kamu enggak makan. Ada bumbu micin. Ayo boleh aneh, gorengan. Pak, enggak jual tahu. Ini ah, enak. Ini hoak ini. Enak. Harus dicoba. Mana? Bulus banget. Bulus, bulus yang ini, bulus yang ini. Coba. Kasih gede. Tapi enak. Kau kayak apa sih? Yang manis. Jadi sudah berhenti aku belum lagi. Ada mana? Gak ada pedes mana? Ini cabai lah. Cabai rawit itu. Ini panas. Ini cabai pedes. Oh nanti, Mas. Oh nanti nyoba blending ulo. Rasanya, Mak, terus gitu rasanya kayak gitu. Gigitnya lah. Gigitnya kayak blending ulo. Dah, harus dicoba ya. Kalau ke Telaga Warna harus coba cabai jeletot. Capek? Kakak sama Zui capek nggak? Kurang nggak? Enak ya, tapi aku suka. Apalagi kasih bakwan. Kasih tahu. Kan gitu? Iya, iya. Bagaimana? Capek? Wah. Ini bagus banget ini.
Duduk sini, duduk sini.